Oke, teman-teman, jadi kamar Gemma itu kan lightingnya boring banget. Basically cuma satu lampu dari atas langit-langit kan? Nyalain, Nas. Lampu ini nih, kiri. Nah, ini lampu naturalnya. Coba ISO-nya nyalain dikit. Asli kamar saya. ISO nyalain dikit. Gedein ke putar kanan. Dan ini adalah aslinya kamar Gemma ya, boring. Jadi kita harus sulap kamar dia menjadi seperti ini. Tuh. Ya. Lihat, mati jalan, mati langar lampunya. Oh, kabelnya nih. Ya. Jadi kita lihat cara untuk menjadi seperti ini. Ini saya pakai lampu kecil aja, kuning. Fungsi lampu ini apa? Ini key light buat ke muka dia, jadi kuning, ya kan? Terus di luar kita ada lampu segede gaban, LED, yang terang banget, itu sebagai moonlight. Apa tuh bang maksudnya moonlight? Jadi seolah-olah cahaya bulan, kan ceritanya malam hari nih. Cahaya bulan dibuat ke bagian sini dia, jadi kayak moonlight. Ini kalau didematin semua, nanti teman akan lihat. Kalau didematin. Nah, ini di bawah ada lampu juga, LED. Sebagai pemalsu seolah-olah lampu ini. Padahal lampu ini kan kecil nih. Nggak terang. Nggak terang. Jadi kita pakai ini untuk kayak nambahin... Vibe. Terus gue tambahin kayak gelas cangkir-cangkir punya nenek gue dulu. Biar kelihatan kayak Prancis-Prancis dikit lah. Ya kan? Terus ini buat seolah-olah kayak... Gue sih tadinya rencananya kayak seolah-olah kayak cahaya TV. Coba kalau teman-teman lihat dari sana, coba deh. Pasti seolah-olah kayak cahaya TV kan itu. Kayak seolah-olah ada TV gitu. Ya pokoknya cahaya apapun lah. Yang penting penyeimbang aja. Kalau tadi sebelah sini gelap tuh kayak gimana gitu. Sebenarnya jatuhnya kayak buat feel light. Jadi ada key, lampu utama. Terus kan nantinya sini jadi kayak bayangan. Itu sebenarnya jatuhnya backlight. Ya kan? Terus ini buat feel-nya gitu. Feel-nya kasih sama saya nih. Kalau teman-teman lihat di sini. Kasih apa nih? Ungu. Biru. Ya. Ini bisa beli di tukang fotokopi ya. Gel. Terus di lakban aja depan lampu buat nanti lampu Pak ini. Banyak itu ya. Ini siapa bilang budgetnya ya? Budgetnya lumayan sih. Nah, terus nah itu lampu di luar. Nanti kalau mau teman-teman mau lihat lampu di luar kita keluar bentar. Oke, jadi di luar. Ini menghadap kamar si Gemma. Jadi ini lampu sengaja menghadap kamar dia terang banget. Itu untuk ilusi seolah-olah ini lampu barusan tiba-tiba ranggut kayak mau copot ini seolah-olah cahaya bulan itu namanya moonlight Pak kita. Nah dari semua lampu tadi jadinya kayak gini jeng. Terus nanti kita akan rencananya di jendela itu kita ganti ya, nanti jadinya mungkin teman-teman udah lihat ya. Itu jadi Prancis gitu. Gue lama-lama udah kayak ini hotel marketing. Tapi kamar lu jadi bagus loh, Gem. Iya, gue juga liatnya dari sini tadi bagus. Ya, cahaya yang ngaruhin. Iya. Nah, terus biar di kamera juga kelihatannya bagus, teman-teman jangan lupa white balance. Kadang-kadang, bang, saya udah lighting sedemikian rupa kok. Di kamera masih jelek lo. Malam hari, lampu tungsten ini. Lo white balance-nya auto white balance juga. Jangan, kadang-kadang kamera auto white balance-nya jelek ya. Atau white balance-nya daylight. White balance-nya tungsten malam hari ngikutin gitu atau manual atur sendiri sampai pasti sampai yang teman-teman lihat ya misalnya ini harus kebiruan ya kebiruan apa-apa gitu ya gini kalau mau lihat aslinya coba dimatiin semua ini ya ini matiin ya ini misalnya matiin itu matiin kan bawah kan ini lampu ini matiin ya ini hanya misalnya ini matiin mana matiin bawah tengah ini ya. kiri ya teman-teman lihat ini kalau hanya wafu dari luar bagus juga sebenarnya tapi feelnya beda jadinya kayak apa coba lihat jadinya kayak malam hari gitu nah sekarang coba tunggu di sini rekam terus Nas coba tunggu di situ ya no bisa matiin di luar kan feelnya malam hari gitu kan baru bangun oh my god pengen terus nyalain lampu nyalain Nas lampu ini nih kiri nah ini lampu naturalnya. Coba ISO-nya nyalain dikit. Asli kamar saya. ISO nyalain dikit. Gedein ke putar kanan. Dan ini adalah aslinya kamar Gemma ya, boring. Jadi boring. Awalnya kayak gini bayangin teman-teman. Dan di ini ada kan di hari Taraats. Iya, di hari Taraats yang pernah. Jadi aslinya kamar seperti ini. Udah gitu kan tadi enggak ada tuh belakang-belakang itu tuh. Ada PSP, Pesvita. PSP, Pesvita. Jadi desain bagaimana biar kayak paling nggak Prancis. Walaupun gue ngomong Prancis dan kayaknya tadi juga kayaknya hotel Prancis yang kayak di sudut banget gitu. Ya, mungkin tempat-tempat tuli gitu kan ketemu. Ya kan? Ya,
Ini sekedar tutorial. Tutorial lighting kan nanya-nanya terus lighting Bang. Nah. Ya. Yeah. Mana lighting mana? Terus coba bentar nih gue pengen ngasih tutorial. Juga tadi ini gimana kalau dinyalain kayak gini loh, Bang? Lampu. Kenapa? Kan mau difoto. Oh, foto. Ada foto juga. Nah, lagi. Bang. Sekarang kita nyalain salah satu lagi. Ini matiin lagi lampu di atasnya. Ini adalah kalau udah mulai dinyalain lagi, teman-teman. Ya, coba lihat tanpa lampu di luar gimana? Tuh. Ini ISO-nya juga balikin dikecilin lagi. Behind the skin. Jadi sekitar 1000 kalau nggak salah. Gitu ya. Dan ini yang di luar belum nyalain. Gitu, tanpa lampu luar. Sekarang beda ya teman-teman ya, kelihatan nggak bedanya? Ya sekarang tuh seolah-olah jadi kayak gitu. Jadi teman-teman jangan mau dikibuli oleh sinetron-sinetron atau film yang seolah-olah kalau ada lampu dari luar gitu, atau misalnya ada scene di luar di jalanan kadang-kadang suka ada cahaya bulan terang ya, mana ada bulan cahayanya kayak gitu, harsh shadow ya, pasti lampu segede gaban biasanya kalau film-film Hollywood kan segede gini lampu ya, buang gitu kan. Moonlight namanya. Nah, gimana cara supaya lampu itu jadi kayak biru-biru? Ya, kalau nggak pakai gel, ya gampang. Semua lampu yang putih, terus di kameranya tungsten. White balance-nya, jadi ya, kebiru-biruan. Ya, toh. Terus, udah. Oke teman-teman, jadi dari 3 lampu murah meriah tadi dia ngantuk, itu dari efek lampu. Ya, kalau mau lihat settingannya, jadi di kanan lampu key light-nya ditutupi oleh sarung hitam demi tidak mempengaruhi background. Lalu sebelah kiri backlight-nya ada gorila lagi jump attack. DOP-nya pusing. Lalu di situ ada lampu beneran yang dinyalain buat memperindah. Dan ada cahaya yang seolah-olah dari lampu benar padahal bukan. Di belakang, Pak. Kasih lihat, Pak. Oh iya, Pak. Lampu dia yang coba kalau dimatiin. Aduh. Ini untuk menerangi background. Nah. Indah juga. Dimatiin malah bagus, Pak. Kayaknya kan tadi gue yang bilang. Coba nyalain tapi dikit deh. Dikit aja, jangan terlalu terang. Dikit ya. Nah, gitu, Pak. Ini saya ngeliat kamera, mana tahu. Ini baru indah, Pak. Coba Bapak masih jalan petacilan taruh sini, tuh. Oh, gaya, bahkan gaya bener anak ini. 19 years I've been in prison. Gitu ya, teman-teman. Jadi kenapa tidak muka gitu? Oke. Masih record. Bodoh lah. Ya, jadi itu dia bedanya. Nah, mungkin coba kita ini nyalakan. Tapi saya ya Allah, Akbar, tingginya. Dem. Ya. Namanya 3-point lighting. 3 lightingnya cukup. Enggak 3-point banget sih. 1000 gambar. 1000 gambar. Sleep. Saya tak bisa dihipnotis. Delay. Mas, waduh. Anda barusan joget. Nah, ini ditambah dengan soft. Ya, masih bagus, masih seimbang gitu. Jadi coba maruh sini, Pak. Yang terlalu tengil kelakuan. Ya. Gimana, Bang, supaya kelihatan jadi kayak gini tuh? Cakep kan? Nambahin soft gitu. Ini ditambah lampu dan soft apa nih namanya? Soft anuan. Dengan dialangin sedikit dengan light blocker namanya. Ya, coba gua mau cabut ini kameranya ya. Coba kamu gimana tadi lu? Kasih lihat. Hah? Lihat para pemirsa. Tangan gini gua udah keram. Susah. Tadi gimana? Biar bisa gini. Ini kan. Jadi ini ada untuk softnya ya. Soft-nya. Kalau salah kenapa? Kalau enggak pakai ini lihat ke sana, lihat ke sana. Kalau enggak pakai ini lihat. Tuh. Harus banget. Terang banget. Dan aktornya bakal meninggal cepet gitu. Mata rusak. Jadi gini. Ditaruh di tiang. Supaya kita mau arahin gitu kan cahayanya.
supaya cahayanya tuh tepat, nggak nyebar kemana-mana gitu. Sebenarnya udah ada penutupnya dari lampunya, cuman kurang gitu kan. Iya. Itu namanya kita butuh light blocker, ini dia. Ada barn door, tapi ada yang gunakan warna hitam ya teman-teman, yang tidak memantulkan cahaya atau memantulkan cahaya paling dikit. Ya, kita pakai ini. Loop yang hitam ya. Kita tutup gini, kita sesuaikan aja. Sesuaikan sampai hanya muka dia doang. Kameramen bilang ya. Sampai kapan? Sampai DOP-nya bilang udah tau enggak? Udah gitu. Kita taruh lagi nih di tripod kita. Coba dia masih aja mainan handphone yang padahal enggak ada ring. Oh, dimakan handphonenya. Udah gelo. Nah, ini sebenarnya tanpa penutup teman-teman tahu jangan tutup loh. Kalau itu tidak tutup, ini feel-nya jatuhnya kayak ya mungkin sinetron gitu ya. Atau film drama, coba lihat Pak. Tuh ya. Sementara kalau coba lampunya matiin sebentar lampu yang softnya. Matiin sebentar. Lampu yang softnya dimatiin. Kenapa? Oke, kalau ini kan kesannya kayak film lagi horor atau film seseorang baru keluar dari penjara. Wah, atau pesulap ya kan. Yang gagal sulap digantongin lo. Ya kan, belum sulap gagal gitu. Coba nyalain sekarang. Terus bandingin sama yang ini. Jadi lighting tuh ngaruh ke feel juga ya teman-teman ya. Tuh, sekarang feel-nya kayak sinetron-sinetron gitu. Apa? Oh, edan. Coba sekarang dikasih tutup ya. Apa? Lighting-nya. Si dan suaminya melarikan diri, lalu suaminya melarikan diri itu ketabrak mobil. Bapak sih cuma ngomong satu kata loh. Bapak nampak sendiri. Bodoh lah. Apa? Coba ditutup lagi. Tutup ya. Hanya fokus ke muka dia doang. Perbedaan hanya dengan fokus ke muka dia. Oh, ini feel-nya tiba-tiba berbeda juga. Ini bisa cuman kayak kayak tadi tapi ada tambahan soft di mukanya. Jadi setiap lighting teman-teman itu akan mempengaruhi feel. Jadi lighting itu penting. Nah, yang lebih gini. Itu mukanya banget doang. Ya kan? Ini tutup kayak suara. Film-filmnya ini nih. Itu kan Ajigile Jikonde lah tuh. Kayak Wonder Man. Iya kan? Wonder Man. Ini dilakuin cuma manusia di belakang ini tutupin lampu. Coba sekarang dibuka dikit-dikit, Gem. Pelan-pelan gitu. Begini feel beda, begini feel beda. Ada lagi mungkin kita tambah lampu lagi bisa ya sebelah sana jadi high key banget, jadi film komedi, gitu kan? Gitu, teman-teman. Jadi semua berpengaruh ya. Sekedar tips lighting. Ya. Sekali lagi mau lihat setnya dari jauh. Jalan tuh. Itu barusan jalan lo itu hebat. Blokernya jalan. Nah. Ya, rolling. Seperti ini. Jalan, Gem. Jalan, Gem. Lalu sini. Terpas lagi nyetrika. Mau ngedan. Ya, di sini ada ini light-nya. Lalu biar soft dia pakai ginian kita. Ini teman-teman bisa beli 3 in 1 ya, teman-teman. Apa 5 in 1 lah? 5 in 1 deng lagi. 5 in 1 deng. 2, 3, 4, 5. 5 in 1 yang dalamnya ada softer gini. Terus ini, biasa slider sih. Pak, bapak, saya lagi syuting, pak. Iya tuh, slider gini. Iya kan? Terus dibaliknya ada bapak NASA. Lalu kita lewat kolongnya dulu, slider. Oh! Posisi lighting di kanan. Teman-teman tuh jangan salah ya, di balik semua film yang kelihatan bagus itu pasti ada scene yang berantakan ya. Sebelah kanan lighting. Lalu ini ditutup gunanya apa? Biar dia nggak bocor ke bagian kanan sana. Jadi bagian sana tuh tetap gelap, tapi lihat ke muka dia. Nggak ada apa-apanya, kosong. Kosong banget tetapannya, sumpah. Nggak ada apa, nggak ada jiwanya soalnya. Perhatikan. Jiwa kosong. Terus di sebelah sana ada backlight-nya seolah-olah dari lampu situ, padahal palsu, padahal dari lampu ini. Tuh, lihat nggak di sampingnya muka dia? Leher. Ya. Jadi kita buat lighting seolah-olah dari sana, padahal dari situ. Gitu. Wow. Terus background-nya juga ada light, padahal dari sini. Tuh, ya. Ada sedikit light kuning di sana, kalau misalnya lampunya dimatiin bisa kelihatan. Gitu, teman-teman. Jadi semua itu, ya. Agar jadi scene seperti ini. Terus ditambahin dengan apa? Dengan musik, contoh. Contoh. Pada saat ini dimatikan. Saat ini dimatikan. Taruh lo, taruh. Taruh lagi di tripodnya sebentar.
misalnya pakai matikan musiknya. Dong dong. Dong dong. Dong dong ni ni. Dong dong. Dong dong. Tok 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 ada suara menutup pintu. Oh, lampunya ngambil situ, Pak. Ngambil situ lampunya, Pak. Balik lagi. Oke. Okay. Tiba-tiba suara menutup pintu. Tok 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 tok. Sumbangan. Sumbangan, Pak. Udah ke masjid. Oh, ya kan. Tok tok tok, ada pintu lagi. Tok tok. Apa sih? Bayar warteg, monyong. Oh, ternyata dia belum bayar. Ternyata ngutang warteg, ya kan? Gitu. Tapi kalau apa dinyalain, ya kan? Harta yang terindah adalah HP saya, kok keterasa. Udah kejebur 20 kali HP masih ya. Tuh gini ya jadinya. Oke, coba kalau ditutup tadi kan tutup separoh, tutup difokusin. Tutupnya difokusin sama mukanya doang yang di lighting. Aduh. Ya, ini ngulang lagi teman-teman ya. Teng, musiknya kayak Dracula gitu ya, apa gimana gitu. Ding ding ding. Coba kebuka sedikit. Ding ding. Asik. Film-film lagi, mau ini apa, menjinakkan bom. Dang dang dang. Dang dang dang. Ong ding dormo. Ya kan? Gitu. Oke teman-teman, jadi lah tips dan tricks. Dah, dahan. Capek, saya mau tidur. Capek. Semua tidur, lalu mimpin dapat jodoh.